Shalom haleluya, kekasih Tuhan, bersama kami semua para hamba Tuhan dan para notaris yang luar biasa dari Jawa Barat. Dan notaris-notaris ini adalah hamba-hamba Tuhan dari berbagai macam denominasi gereja, dari ekumene yang datang kemarin ke ibu kota Nusantara merayakan Natal bersama, yaitu para notaris dan se-Indonesia, luar biasa di ibu kota Nusantara. Hari ini kami di Kapel Padang Gembala. Senang, terima kasih Bapak Ibu notaris yang luar biasa. Saya mau meminta kesan Pak notaris dulu, silakan. Shalom Pak. Shalom. Nama Bapak? Nama saya Rumestu. Pak notaris Rumestu dari Kabupaten Bandung, Pak. Dari Kabupaten Bandung. Silakan Pak, setelah Bapak datang ke Kapel Bethlehem sebagian ke Bukit Doa, apa yang Bapak kesan Bapak untuk Bukit Doa? Baik, sebelumnya saya baca artikel bahwa doa di Rumah Doa Kalimantan ini adalah kedua dari Yerusalem. Oh iya, terima kasih. Maka saya mau lihat, saksikan, dan itu ternyata memang luas. Dan ini baik sekali buat lingkungan di sekitarnya, kami dengar kesaksiannya luar biasa. Dan kita puji Tuhan, kedepannya sama kita berdoa supaya semakin banyak orang yang datang ke tempat ini. Amin. Shalom. Shalom. Silakan Ibu notaris, silakan. Nama? Nama saya Basatuasi Andipar dari Bandung. Horas. Puji Tuhan. Horas itu bahasa surga, Pak. Hasilnya shalom, iya. Ya. Silakan Ibu. Ya, saya senang mendapat kesempatan untuk melihat tempat ini, dan saya berharap bahwa tempat ini betul-betul dapat menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar ini. Dan saya juga berharap bahwa pembangunan yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus berkati. Silakan Ibu. Ibu notaris siapa? Nama saya Yanli Jaya. Oh Bu Yanti Gandawijaya. Wah notaris Yanli, terkenal. Yanli. Notaris terkenal nih di Bandung. Amin. Nih. Amin. Ibu Nurhayati nih. Waduh. Ibu ya. Apa kesannya ke Bukit Doa dan apa pesannya buat semua kekasih Tuhan? Ya, kesan pertama sama seperti tadi rekan-rekan yang lain, bahwa puji Tuhan kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh datang ke sini, mendatangi Bukit Doa ini. Dan tadi dengan sedikit cerita di awal bahwa ternyata Bukit Doa ini punya satu misi dan visi bahwa kita semua bisa menikmati, bukan menikmati tapi bisa belajar tentang story of Jesus. Amin. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa hadir di sini untuk sama-sama kita berdoa di sini ya Pak Pendeta. Betul. Ya. Dan kita sama-sama memberkati tempat ini supaya makin hari tempat ini menjadi ladang berkat untuk semua orang di Amin. Seluruh dunia, khususnya bukan Amin. Hanya di Indonesia. Mungkin itu Pak. Terima kasih Ibu. Sekarang Ibu notaris Nurhayati Samberura, Dr. Ya. Nurhayati. Wah, juga selain dosen juga Ibu dosen. Nah, ini nanti sudah lagi jadi dosen ini. Silakan Bu Nurhayati. Puji Tuhan, beberapa tahun lalu datang ke sini, nggak nyangka setelah 3 tahun perkembangan pembangunannya luar biasa. Melalui Bukit Doa, kita berharap banyak orang mengenal tentang Injil. Amin. Karena dengan replika seperti ini, orang gampang gitu untuk mengenal tentang Injil. Jadi berkat bagi Indonesia, bagi suku-suku bangsa, Amen. Bagi dunia yang akan datang di tempat ini. Dan kami berdoa juga Pak supaya pembangunan terus berjalan dan diberkati. Amen. Sehingga suatu saat kami datang berubah kembali. Amen. Lebih luas lagi progresnya ya Pak ya. Amin. Terima kasih Ibu notaris Nurhayati. Silakan Ibu Mangga Sok. Terima kasih. Saya datang ke sini mengingatkan saya ada di Yerusalem gitu. Oh, karena iya, mirip. Terima kasih. Suara ekonya juga sama ya. Tapi saya belum lihat yang tempat lain sih, Pak. Iya. Ibu notaris siapa, Bu? Saya Evelyn dari Cirebon. Oh, Cirebon. Wah, luar biasa, di Cirebon ada taman doa. Doa juga, ya. Senang. Ya, ya Ibu gitu. Nani. Ya. Cipto ya. Ya. Di
Nani Susanti di gereja Bunda Maria. Pak. Oh Bunda Maria Katolik. Di gereja Katolik ya, ada kamar doa juga. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Silakan Ibu Notaris, silakan. Saya Lilis dari Cirebon juga. Wah Cirebon lagi. Ya. Saya bersyukur bisa sampai di sini. Ya. Saya gak menyangka bisa di sini Pak, gitu. Puji ya. Ya sangat luar biasa. Saya sangat kagum. Semoga ya taman doa ini, bukit doa ini Amen. Bermanfaat buat semuanya. Amen. Dan iman kita semakin kuat. Amin. Untuk berdoa di sini. Amin. Terima kasih Ibu Notaris Lilis. Terima kasih. Sekarang Ibu silakan. Satu-satu Bu dapat kebagian, jangan khawatir. Ya. Saya Patricia Tirta Ginting dari Bandung. Dari saya sangat juga. Bersyukur bahwa hari ini boleh hadir di Bukit Doa. Semoga Bukit Doa ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan di antara bangsa-bangsa kita. Dan juga saya berharap ini bisa menjadi Bukit Doa untuk seluruh dunia. Amin. Terima kasih, silakan Ibu Notaris. Terima kasih banyak Bu. Selain uang leaiti kodang, baju aja Bu. Ya, silakan. Saya Petra di Kota Bandung. Wah, temannya Ibu Dewi Yanti dan Ibu Dewi Fortuna. Ya. Sangat amazing ya. Saya begitu saya tiba di sini karena beberapa masuk ke Yerusalem. Oh ya. Tapi karena perang, jadi kita batal muter balik. Ya. Oh sempat juga. Ya. Jadi saya melihat ini, waduh, nanti kapan saya bisa melihat realnya, tapi dengan di sini saja saya sudah auranya sudah berbeda. Ya tadi dengan menyanyi bersama, suara saya merasa jadi bagus semua. Merinding saya nih, Pak Pendeta. Pak Pendeta Lambas paling bagus Bu. Ini, sampai sekarang masih merinding Pak. Jadi betul-betul berkat itu ada. Amin. Dan saya sangat honor sekali. Bangga bisa dapat hadir di sini dan bukan satu kebetulan saya juga bisa di sini di Bukit Doa ini. Semoga apa tadi yang menjadi visi misi dari Bukit Doa dan Pak Pendeta Bukit Doa Kalimantan bisa tercapai. Amen. Dan mungkin nanti tambah besar dan semua kemuliaan hanya untuk yang di atas Tuhan Yesus kita. Amen. Berkat untuk kita semua. Amen. Berkat Pendeta dan semua yang melayani di sini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bukit Doa Kalimantan sebelum Ibu Notaris Dewi Fortuna ya Bu ya. Ya, silakan Ibu bisa. Nah, jadi sebelum Ibu Notaris, jadi Bukit Doa ini didedikasikan bagi House of Prayer for All the Nation. Jadi rumah doa segala bangsa. Segala denominasi gereja, Katolik, Metodis, Protestan, Anglikan, Baptis, Injili, Pantekosta, Karismatik atau siapa saja boleh datang. Bahkan banyak yang non-Kristen yang datang supaya ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Itu doa Yesus. Dan saya percaya Pak Pendeta Lambas pun tetangga kami. Sudah bangun gereja. Nah, luar biasa. Luar biasa. Dan Pak Balanda ini baru usia 73 tahun. Beliau ini pejabat dulu di LNG Bontang. Tapi begitu beliau emeritus, beliau melayani Tuhan dan jadi personal in charge untuk Bukit Doa ini. Pelayanan beliau di masa emeritus dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Jadi kami butuh volunteer banyak lagi. Kalau ibu-ibu bapak notaris mau volunteer juga boleh. Di Bukit Doa kali ini. Silakan Ibu Dewi Fortuna. Silakan. Terima kasih, saya Dewi Fortuna Limurti, notaris dari Kota Bandung. Ini memang bagian paling enak, paling akhir. Karena semuanya udah habis nih. Jadi udah didoakan juga, udah terberkati juga. Terima kasih Pak Pendeta. Saya hanya kalau boleh mengajak semua suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, dan juga seluruh agama yang ada di Indonesia. Mari datang ke Bukit Doa. Mari kita nikmati bagaimana kemuliaan Tuhan terjadi di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu semua. Pak Pendeta mau kasih komen? Kan belum pernah masuk ini. Silakan Pak Pendeta. Terakhir. Jadi dimulai pendeta, ditutup pendeta. Iya. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Pendeta Lambas Simatupang, tetangga dari Bukit Doa Kalimantan. Bukit Doa Kalimantan. Siap. Saya mau bersaksi sebelum
proses pembangunan gereja metodis yang di bawah Bukit Doa, saya berdoa di sini dan berpuasa di tempat ini. Bagi saya sudah menjadi berkat bagi Kota Balikpapan, bagi dunia bahkan, karena dari beberapa negara juga sudah di sini. Kita dukung terus proses pembangunan Bukit Doa Kalimantan. Kita dukung, kita doakan Bapak Pendeta Samuel, para pengurus, hamba-hamba Tuhan semuanya. Ini masih 35% ya Bapak Pendeta ya. Jadi ada 65% lagi. Kita terus doakan dan mari kita berdoa bagi dunia dari tempat ini juga. Tuhan Yesus yang baik berkati. Shalom. Tuhan Yesus, shalom. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dari Bukit Doa Kalimantan, kami mengucapkan Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah-limpah. Datang ke Bukit Doa Kalimantan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Shalom.